Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad itu adalah syariat yang ada tuntutannya dalam Islam. Kalau kita berbicara tentang jihad dalam konteks perang pun, itu sangat diatur dalam agama. Seperti sholat, misalnya kalau kita mengerjakan sholat zuhur jam 9 pagi, apakah itu sah atau tidak? Tidak, Pak Ustaz. Begitu juga seandainya kita melaksanakan sholat zuhur sebanyak 3 rakaat, apakah itu sah atau tidak? Tidak juga, Pak Ustaz. Nah, begitu juga dengan jihad. Jadi, jihad itu bukan teror. Begini, Pak Ustaz, saya mau tanya tentang Salim. Salim? Oh, jemaah kita yang baru bebas itu. Ada apa dengan Salim? Setiap saya ketemu dia, dia selalu menghindar. Dan dia tidak mau menjawab salam saya. Bapak dekati saja terus dia, dan terus berikan salam. Karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mana ini? Biasa, mau ke pasar. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ente mau kemana? Dari rumah tadi, ke sana. Ini bawa tas ini. Dari mana? Biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena cuek ke, sana Pak Kapolmas basalam ngati jawab. Jangan-jangan polisi nggak langsung anggap musuh. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.